Janganlah. Kau aku buka ya, tak apa. So macam mana kelas ini? Siapa? Kau lah. Okey. Okay, hai. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi hari ini punya vlog berkenaan saya buat kelas free Forex. Kalau korang perasan, saya punya vlog yang lama, bukan vlog yang lama lah, vlog yang episode 19, saya bagi tahu saya akan buat kelas Forex free. Dan hari ini saya dah laksanakan pun Januari, bulan Januari 2020, azam baru untuk kita buat kelas free untuk newbie. So kalau ada master ke ataupun ada orang yang dah pandai trade datang kelas ni, mungkin dia akan rasa sia-sia. Tapi bagi seorang newbie, at least dia orang akan dapat basic berkenaan forex trading. Okay, so hari ni dia orang actually akan belajar install MT4, basic supply and demand. Lepas tu dia akan belajar macam mana nak grow duit kita sebagai satu cabang daripada side income, bukan untuk grow macam untuk bukan untuk grow kau-kau untuk jadi kaya ke apa, tapi cukup untuk dia punya modal deposit tu menjadikan side income. Nah, tapi siapa yang datang hari ni, memang saya takkan suruh dia orang depo sebab dia orang kena belajar dulu cara nak trade. So mungkin dia orang akan pergi demo dulu. Dan kalau siapa-siapa yang pernah belajar dengan saya pun, memang saya takkan suggest diorang go live terus lah. Diorang try dulu tengok buy, sell apa semua. So siapa yang tengok video ni, kalau kawan-kawan ada rasa nak korang ada kawan yang minat nak trade forex tapi korang malas nak layan, korang just suruh diorang tengok video ni, register nama dekat bawah. Setiap bulan saya akan buat free kelas basic untuk newbie. So free kelas basic ni, kita dah ajar semua benda yang basic. So nanti kalau dia jumpa mana-mana scammer yang jual MT4 ke, jual benda-benda yang sepatutnya free, dia akan nampak something lah yang dia dah kena scam. So bila kita buat macam ni, satu inisiatif lah untuk melawan scammer-scammer ni. Okay, so sekarang saya tengah tunggu student-student saya. Bukan student lah, maksudnya saya punya team sampai, student juga. Team saya adalah student saya. Jadi sekarang baru seorang sampai. Dia ni memang selalu sampai awal . Yeah. Oh, tu awak punya. Okey. Oh, saya punya. Okey, so hari ni menu diet kita adalah mi goreng mamak. Tak apa. Oh, ayam tak ada . Patut suruh letak ayam. Okey. So okey hari ni macam mana, semangat? Daripada ni perak. Berapa ramai kawan datang? 5-6 5-6 orang. Okay, jadi sekarang kita tunggu tim saya dan student-student baru datang, dan kita akan sambung vlogging kita dekat office. Okay? Alright, so dah sampai office. So sekarang cuma nak tunggu orang sampai lah. So dekat sana kalau korang nampak, dah ada yang dah sampai. Okay, ramai-ramai . Assalamualaikum. Okay, ramai juga yang dah sampai. Sekejap kita relax dulu, tunggu dia orang isi attendant dulu. Okay, kelas dah nak start. Semua pun hampir semua dah sampai. Okay. So dia orang tengah jawab Q&A. Okay. So kalau korang pula nak join lepas ni, boleh komen kat bawah. Okay, ajak kawan-kawan. Free, tak ada bayar, tak ada depo. Okay.
so sekarang diorang tengah nak register account, bukan register lah, maksudnya nak login ke dalam MT4. Semua pun macam gelabah sikit. Biasa lah, permulaan lah. Ya, password huruf besar, huruf kecil kena sama lah. Nak keep okay lah. Bagi yang dah lama trade mungkin lah MT4 tu senang kan, tapi bagi diorang satu satu langkah pertama yang besar. Okay, stay tune. Okay, so satu candle ni, satu sini sampai sini, dia ambil masa 5 minit untuk dia membentuk. Jadi dekat dalam satu candle 5 minit ni, ada berapa candle 1 minit? Akan ada 5 candle 1 minit. 1, 2, 3, 4, 5. Meji lah. Tanpa tengok pun dah tahu kan. Okay. So dekat dalam candle 12, 1 candle bersamaan 15 minit. Kalau 5 hari sahaja, bukan 7 kan? So, sebab apa forex market cuma berokalasi 5 hari seminggu. Okey, apa lagi yang perlu? Okey, so korang perlukan petak-petak ni. Korang dengan petak ni ada kan, sebab baru install kan. Okey, so korang nampak dia ada grafu-grafu sikit. Right click, customize. Okey, so kat sini ada macam-macam available. Tengok dekat available ni, yang saya nak korang ambil rectangle, ellipse, so diorang nak berhenti sembahyang dulu. Ingat kita boleh straight terus sampai pukul 3 kan, tapi sebab diorang memang susah sikit. Berkenaan MT4 tu memang diorang baru sangat nak install, nak tarik, nak tarik petak apa semua, nak lukis base. Bukan tak reti lukis base, lukis base tahu, tak reti. Tapi nak tarik kotak saja, rectangle saja pun susah. So siapa yang charge sampai 4,000 tu memang berbaloi lah, okay. Tapi tak baik lah, sebab benda tu benda yang basic, benda yang terlalu senang. Sepatutnya benda tu free saja. Aduh, okay. So sepatutnya tak okey lah. So masa yang kita estimate patutnya sampai pukul 3 je, tapi rasa macam akan terlajak sebab memang diorang memang tak tahulah, memang newbie. So kita akan extend sampai pukul 4 ke pukul 3, pukul 3 atau pukul 4 macam tu. Dan sekarang kita pergi sembahyang dulu, nanti kita akan sambung balik. Okey, jom kita tengok situasi diorang, situasi diorang tengah lukis rectangle, teknik kotak, teknik kotak. Bukan teknik kotak lukis base ke apa, teknik lukis kotak, macam mana nak ambil kotak apa semua. So teknik kotak macam dia. So sekarang kita sembahyang dulu, baru nanti kita sambung balik. Kita tengok macam mana gelagat dia orang belajar MT4. Okey. Seronok juga kelas hari ni. Walaupun tak ada ajar teknik apa-apa, tapi tengok muka dia orang seronok belajar MT4. Macam muka saya masa mula-mula belajar tarik crosshair, tekan time frame. Okey. So knowledge tu penting. Okay, so hari ni diorang ada juga belajar berkenaan brokerage, berkenaan leverage, berkenaan apa tu forex, macam mana forex trading ni, duit dapat daripada mana, apa semua lah. Macam mana nak kira contract sizing. Okay, so kelas hari ni saya ada kawan lama saya, dia pernah kerja dengan saya dekat Jump Street. Okay, Abel. Tak nak cakap apa-apa. Nak cakap apa tu? Macam mana boleh jadi gemuk kan? Dulu dia sadu, dulu dia sadu gila, handsome, perut six pack. Tapi tengok sekarang, malas lah tengok perut. Astaghfirullahaladzim. Tapi sama lah, perut saya pun sama juga. Okay, so kalau korang aktif-aktif sangat, kalau dah berhenti menjadi macam ni lah. Tapi last kali akan jadi trader kat hari ni. So macam mana hari ni belajar? Okay, okay.
Okay. Banyak input-input lah. Slow-slow. Dia cakap banyak input kan pada MT4 je. Eh, tapi benda ni ada orang jual mahal gila weh. 800. Ribu-ribu ada personal coaching install MT4. Benda tu? Benda yang kau belajar ni. Yang dia kira macam scam lah. Kalau kalau dah MT4 tu sampai beribu-ribu. Ya yeah, tu. Sebab benda free semua. Hari ni kau belajar semua free. Kan? Install daripada apa? Website apa semua. Memang memang tak masuk akal lah dia nak charge mahal-mahal benda tu. So single lagi apa? Single lah. Alamak kau ni. Tak apa, sensor. So siapa berminat IG apa? IG IG Instagram. Sport the bear. Sport the bear. Yes. Okay, boleh follow. Okay. So stay tune. Okay, kita semayang dulu. Okay, so sekarang dah habis dah kelas kita hari ni. Dan kita tengah nak buat apa, cabutan tua. Alright, so sekarang kita nak buat cabutan tua. Kita panggil apa? Sudah boleh? Okay. Sini, tolong cabut. Oh, nampak kan? Okay, tak boleh tengok, Okay, boleh kena takut. Korang ingat kan nombor masing-masing? Satu je. Okay, baca. 16. 16 apa? Oh, tu dia. Haa. Cakap, kelas dah habis tapi tak tahu kenapa dia orang tunggu lagi. Okay, nak tangkap gambar. Okey ke kelas hari ni? Okey. Macam MT4 je kan? Tadi ada orang ada belajar sikit benda-benda pelik-pelik tapi itulah mostly MT4, okey. Alright, semua pun dah balik kalau korang tengok kosong dah. Okey. So macam ni lah dia, cikgu paling kena datang paling awal dan kena balik paling lambat untuk tengok ada orang tertinggal barang ke apa ke. Tapi so far hari ni punya kelas berjalan lancar. Saya suka jugalah sebab tengok apa, walaupun saya ajar benda yang basic MT4, orang excited belajar. Saya suka tengok dia orang punya excited tu. Tarik crosshair, tarik rectangle, nak cari rectangle dekat mana. So seronok ajar bila orang memang betul-betul tak tahu benda tu. Bila dia dapat tu dia rasa macam wow macam tu, okay. So walaupun basic, saya still ajar lah, okay. Datang ke kelas, belajar satu-satu. Ada yang ada masalah nak buka account, ada yang ada masalah nak cari apa, cari certain tool dalam M-trading. So semua tu pun dah settle. Diorang pun dah okay kot tadi. Tapi kalau diorang nak repeat pun tak ada kena bayar ke apa, free. Dan kalau yang korang sekarang ni tengah tengok video ni pun, kalau nak join untuk bulan Februari punya ataupun bulan seterusnya, boleh register dekat link dekat bawah. Saya letak kat description, korang register. Nanti admin saya akan call korang. Okay, ni bukan marketing ke apa ke, sebab korang tak perlu bayar, tak perlu repo, just datang sahaja. Okay, kita akan buat seminar ni dekat Hot Forex punya office, antara office paling cantik lah saya. Okay, so tu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video saya bermanfaat, kalau korang rasa video ni dapat bagi manfaat pada orang lain, boleh share. Dan jangan lupa tinggal button subscribe, sebab subscribe itu gratis. See you next time. Bye.